Hai kawan, bertemu lagi dengan Ku Bikin Krim Sans SMP Season 4 ya. Kalian inget gak base lama rahasia kita? Well, sekarang gak kepake. Nah makanya kita bakal rombak base lama kita jadi pabrik obat pereda stres. Hari ini aku ada yang rapat buat bahas soal itu. Tapi kawan, sebelum itu boleh kali kawan like video ini sekarang juga, please like-nya. Like! Dan coba cek di bawah kalian udah subscribe apa belum. Kalau belum, boleh kali kawan pertimbangin buat subscribe-nya. Gratis kok. Bergabunglah dan Krim Team. Yang udah terima kasih ya, itu sangat mendukungku. Ayo kita mulai rapatnya. Night deh, aku manggil kamu ke sini. Kamu inget gak sih soal base lama kita? Base lama yang pernah didatengin sama Pak GM dan Elbonia, yang lainnya itu. Nah itu ya, masalahnya kok sejak kita punya base baru, kok jadi base lama tertelantar kan ya, jadi gak guna gitu weh. Oh iya, aku juga gak pernah ke base itu lagi. Bentar, pick stepku di sana, aku lupa ngambil. Kelakuan kan. Tapi seharusnya sih gak ada yang maling sih, seharusnya gak ada yang maling, gak mungkin. Kita udah pasang harusnya sign, gak boleh ada yang masuk ke situ. Betul, seharusnya udah gak ada lagi orang yang gak tahu diri tiba-tiba masuk ke dalam tempat itu kan ya. Iya, kita kasih tunjuk kekuatan kita kalau ada yang bernyanyi. Hidup Plengpolitan. Plengpolitan, hey, mana akbong night ride-mu by the way? Lagi ku laundry. Udah hitam kan ya, jadi iya, harus diburin kapan-kapan. Banyak dakinya. Daki-daki pantat itu keluar semua tuh di situ. Jadi gini, aku pikir daripada base lama kita gak guna, mending kita gunakan sebagai kayak pabrik gitu loh, supaya menghasilkan keuntungan semenjak kita udah buka perusahaan kemarin. Oh, iya, dulu kan di sana juga ada FK Fish Farm-nya juga, sayang kan kalau misalnya gak dipakai. Maksudku kita buka cabang, jadi kayak pabrik mini gitu loh cabangnya. Pabrik mini, pabrik tersembunyi apa? Yoi, pabrik tersembunyi, keren boy. Itu pabrik buat yang lebih ilegal lagi. Oh iya, ngomong-ngomong men, kamu masih ada porsi itu gak sih men? Men, porsi pereda strike men. Kita perlu ini men, atau gak kita ngomong gak santai men. Bentar, I know. Oh no, sen aku gak punya sen, kita kehabisan no. Fix, kita harus segera buka pabrik kita cuy, yang kedua, cabang kedua. Untuk menghasilkan produksi lebih lagi. Iya, kita butuh lebih banyak, kita kekurangan beberapa hari terakhir ini, no. Ya makanya, wait, ini apaan? Apa? Dari Elbonia cuy, kamu tahu apa ini? Gak tahu, aku baru datang, baru login lebih tepatnya. Thank you. Bisa dilihat ya mana yang mata duitan ya guys ya. Ini guys penampakannya mata duitan guys, parah guys. Enggak, ini ku kasih kamu 33 deh. Weh, gila, lebih dari 50%. Betul. 50,1%. Aku kan teman yang baik. Dari Pak Game nih, dari Pak Game ya, by Pak Game. Iya. Untuk Beacon Cream dan Night D, kami punya hadiah super spesial untuk kalian. Datangnya base rahasia kalian. Salam Elbonia. Wait. Dia bilang mau kasih hadiah, tapi kok aku ngerasa scam ya? Soalnya, kok dia ada di base rahasia kita? Mau ngapain? Bentar. Dia mau ke base rahasia kita lagi. Padahal kita udah kasih sign tidak boleh masuk ya. Kita bisa denda lagi, Sen. Duit lagi. Nice. Padahal lo udah kita ancam-ancam masih berani-beraninya datang lagi, tapi dia bilang mau kasih hadiah sih. Jadi ya hadiah super spesial katanya. Mungkin netherite atau mungkin bahan baku dari pereda stres, lumayan kan? Oh iya, betul. Atau mungkin pelukan hangat? Enggak. Aku lupa koordinatnya. 1000-1000 ya? Iya, 1000-1000. Sini weh, lo ini lo ada patungnya, ini patung siapa? Inikah hadiahnya? Inikah hadiahnya, wow, hadiah yang sangat bagus, stone brick. Inikah hadiahnya, tamu tidak diundang. Tamu-tamu tidak diundang, aku mau hadiah dari Pak Game, pergi kau. Pergi kalian, pergi, hadiahnya tidak seseru yang kukira. Ini kok banyak banget ya, perasaanku doang atau ada 50 zombie disini? Cabut yuk. Wih, mereka lihat deh, mereka ada di bawah Ci. Lah, bentar, mana lah, ini Saha. Ini sah anjir. Kok kita di sini malah disambut sama preman sih? Enggak terima aku ini. Kamu lihat deh di bawah. Ada orang Gizan Kitsune. Ada mereka itu? Lagi nyiapin Kitsune surprise buat kita naik di. Mungkin ulang tahunku. Aku kan kapan lagi ulang tahun? Oh iya, bentar lagi aku ulang tahun juga loh. Kapan? Kamu enggak ingat ulang tahunku? Teman macam apa? Aku kecewa naik di. Burger.
Mentar aku lihat Instagram dulu ya. Sawaria.co saya bikin krim boleh kok hadiah ulang tahunnya di pre-order. Woi, enggak habis-habis. Tolong. Ini siapa? Tolong, enggak habis-habis ini loh. Surprise ini tidak menyenangkan, kukira hadiahnya menyenangkan. Akhirnya udah. Ada lagi. Ini kali. Udah. Selesai. Oke, di bawah sana ada siapa namanya tadi? Loh, udah hilang, Sen. Oh, itu. Lah, ada Pak itu. GM. Oh, Pak GM ada di bawah. Ini tapi kok ancur semua, deh, Sen. Nah, itulah. Kok kayak gerbang-gerbang memasuki scam. Kok kayak kena grief ini sepertinya ya. Ya enggak apa-apa, ntar kita bisa renovasi buat jadi pabrik kita, cuy. Ya lumayan lah. Kita langsung turun apa ini? Itu mata-mata kita biarin aja apa? Sen, belakangmu zombie. Ah! No. No. Yuk, jatuh dulu. Ya, testimoni. Oke, okay, nyaman. Bentar, itu beneran air apa? Iya, kayaknya aman. Aman, Night. Aman, Night. Situasi terlihat aman, Night. Kondusif. Okay, let's go, turun. 3, 2, 1. Wih. Hello. Hi. Halo, mana hadiahnya? Halo. Hai kawan, mana hadiahku? Yeah. Bentar. Aku gak suka sama pemandangan yang ada di sini. Maksudnya apa ini? Oh, iya. Apa ini? Maksudku, darah dibayar dengan darah. Apa? What? What? Pak GM hilang. What? Jadi tadi kukira cuma suara creeper loh. Sama, aku udah sampai lari loh. What? Itemmu hancur semua. Iya, itemku. No, itemku di sana semua. Pick stepmu mana? Pick stepmu di mana? Oh iya, pick stepku di mana? Oh no. Wah, parah sih ini sih. Kita udah kasih peringatan loh, gak boleh kesini, tapi dia malah begini, woi. Ini kayak disebut hadiah. Apakah ini hadiah spesialnya? Aku nggak tahu. Aku harus marah atau gimana? Aku bingung lebih tepatnya sekarang. Kenapa gitu loh? Kita ngapain ke dia? Kita ada salah apa? Kita. Kamu di mana deh? Aku masih di base nya, masih ngeliat ini. Gak ada sisa, sumpah, Night, hancur semua. Oh no. Benar-benar gak ada sisa. Tinggal kamu ender mati case. Apa? Enggak. Kamu nggak mati? Enggak mati. Ya. Kamu gak setia kawan sih, mati juga lah. Aku aman gara-gara aku kira creeper, jadi aku kayak lari ke pinggir gitu. Bentar, aku harus upgrade ke netherite. Aku keluarin nih perlengkapan kerenku. Gak usah ngelawak, gak usah bohong. Gak usah gak bohong. Dari kemarin ini. Kamu bugil, gak usah bohong. Gak ada, bohong. Yang ku ketahui, hadiah yang kita dapatkan zong ini. Zong. No. Aku mati, barangku hilang semua apa di situ? Hilang, gak ada bekas. Capek-capek loh, ini aku build, we. Jadi, diamond yang dikasih dia ke kita buat ganti ruginya apa? Ganti rugi kalau misalnya item kita hancur, wow. Wow, ganti rugi. Ya, gak sebanding tapi. Iya, cuma satu stack. Ini zong banget. Tau gini, aku pilih tirai nomor 3. Well, tirainya cuma satu sih. Tempat masuknya cuma satu. Nggak, aku masih nggak paham, sumpah aku masih bingung gitu loh. Kita salah apa, dosa apa. Well, minimal kita dapat iron ore. Ya kenapa kok kita dibunuh barusan? Katanya darah untuk darah, kenapa coba? Makanya aku baru masuk aja pemandangannya udah mencurigakan. Tulisannya, sign semua tulisannya hidup Albonia, maksudnya apa? Wah, kayaknya Knight, mereka ngajak perang sih, mereka deklarasi perang sih kalau gini sih. Ini deklarasi perang apa? Oh my god, kita udah mau damai padahal. Iya makanya, belum lagi pick stepmu dihilangin loh. Padahal kita damai loh kemarin loh. Kita ke pemilu Elbonia, kita damai banget loh. Gak gangguin sama sekali kita. Gangguin sih sebenarnya. Udahlah pencitraan dikit, Night, please. Ini kepalasannya karena menjadi orang baik. Night, udah aku bilang, Night, kita perlu dominasi dunia. Atau enggak, gak ada yang ngerti. Di sini gak ada yang ngerti sama prinsip kita, coy, soal dominasi dunia. Gak ada. Dengan dominasi dunia kita bakal bikin dunia ini damai. Semua akan ngikutin peraturan. Gak ada lagi yang ledak-ledakin gini. Tanpa alasan. Iya kenapa coba? Ini aduh, kita bikin. Oh my god, elevatorku. Elevator yang ku bikin dengan waktu yang sangat lama, Sen. Gak, itu gak penting. Gak usah dibahas, itu kayak cuma semenit jadi, wey. Mending kamu bahas ini mob grinderku. Dimana kamu AFK fishing tapi aku malah nge-build mob grindernya. Jangan capek, hilang. Enggak, itu gak usah dibahas. Tapi pick stepku dimana, Sen? Oh iya, kalau pick stepmu sih aku berduka cita sih. Susah itu nyarinya, capek, wey. Ledak apa? Tadi ada apa enggak? Kamu ingat apa? Soalnya aku gantung di sebelah sini tadi. Gak ada, lenyap, semuanya lenyap. Bener-bener lenyap. Aku gak lihat sih udah hilang duluan atau ini. Oh, apa jangan-jangan dicolong ya sama dia? Bisa jadi. Bentar, kita harus tanyain Pak GM ini.
Tapi gak bisa, Naik. Kita gak bisa langsung nanya ke Pak GM. Kita mesti nyari aliansi dulu. Kita gak punya kekuatan buat nyerang mereka gitu aja. Iya, entah kalau misalnya kita tanya, entah tambah agresif mereka, diledakin semua kan satu kota Plankpolitan itu. Iya, masalahnya Plankpolitan udah terlanjur umum, udah tahu dia lokasinya di mana. Iya, aduh. Tapi gak apa-apa, harusnya dia masih belum tahu base rahasia kita yang baru. Iya coy, itu jauh banget sih. Gak mungkin kan. Kalau misalnya dia ada macam-macam sama Plankpolitan, kita coy, sebagai presiden dan wakil presiden, gak bakal tinggal diem coy. Kita bakal lawan kekerasan dengan kekerasan. Dia bilang darah dengan darah. Ini lebih dari darah coy, ini nyawa. Wow, itu sungguh menyentuh Nelson. Tak kusangka kamu peduli pada aku, meledak. Wow. Enggak, kamu enggak peduli. Yang penting Plankpolitannya gimana ini? Canda. Udah tersentuh bagusan. Enggak apa-apa, dipuji dulu tinggi-tinggi, ntar jatuhinnya biar sakit. Sakit. Mungkin langkah awal yang bisa kita lakuin, kita kesini dulu deh. Mungkin ada item yang terselamatkan dari sini. Iya, ada lumayan banyak item. Arrow. Ada rotten flesh, satu stacksen. Nih. Oh my god. Harapan masih ada sensa... Kok dibuang? Kesini. Kau berdiri di sini. Kenapa? Aku nobatkan kamu sebagai panglima perang. Au. Sangat tidak epik ya. Aku kira bakal epik gitu kayak. Sangat tidak epik. Ya, yeah, aku adalah panglima perang. Aku akan memimpin kita ke kemenangan. Yeah, let's go. Yang fishing ada nggak ya di sini? Oh, masih ada Sen. Megandengmu selamat Sen. Iya, ntar dulu yang penting. No, gak ada porsi pereda stres. Oh my god, stresku menumpuk di sini. Gak bisa hidup lagi, Nighty. Porsi pereda stresku. No, bentar. Gue cariin bentar. Nah, kalau gini ceritanya kita harus urungin niat kita buat jadiin ini pabrik kedua kita, cuy. Kita harus fokus pegang dulu ini. Iya, atau gak dihancurin semua usaha kita bakal bangkrut kalau diginin terus. Ini kayak kita dipalakin preman. Inilah alasan kenapa aku pengen dominasi dunia, coy. Supaya mereka semua itu satu idealis dengan kita gitu loh. Satu visi dan misi. Enggak, salah. Salah, kita dominasi dunia supaya kita enggak dipalak, kita yang malak gitu loh. Oh iya, benar. Benar, yeay. Ayo coy, kita balik ke rumah rapat dulu. Absen. Absen rapat ketiga. Resepsionis, sini. Oh iya, resepsionis ini. Iya, absen dulu. Bang. Rapat ketiga. Rapat yang kedua tadi kita nggak absen, no. No. Ya udahlah. Jadi Knight, kita harus susun rencana, cuy. Kita nggak bisa harga diri kita diinjek-injek gitu aja, weh. Apa ya, datang tato diledakin kayak what gitu loh. Sebenarnya mungkin aku tahu mungkin nggak alasannya apa, Sen. Kapan hari aku dilabrak sama Gizan waktu aku lagi santuy-santuy, lagi makan pereda stres di bawah sini sambil duduk gitu. Kok gak ngajak-ngajak? Nah terus, tiba-tiba dia ngelabrak aku. Dia bilang, Naidi, kamu ngeledakin Elbonia waktu pemilu ya? Gitu. What? Itu tuduhan dari mana? Kok bisa dicerita begitu? Iya, aku lupa cerita kamu sebenarnya sih. Udah beberapa hari yang parah sih, Naidi. Salah kamu sih, gak mau tahu sih. Tapi parah, itu tuduhan tanpa bukti, tanpa apa. Tau ada berita begitu. Padahal kalau ada kesempatan emang bener sih rencanaku begitu, tapi nggak sekarang. Iya, aku juga sempat bilang ke Gizan. Itu emang aku juga kepengen ledakin, tapi nggak sekarang Gizan gitu. Lah terus berarti sekarang? Lah, emang Elbonia meledak? Aku aja nggak tahu. Aku aja cuma dengar dari Gizan sebenarnya. Kalau sampai Elbonia meledak berarti ada orang lain cuy selain kita yang ada niat buruk lainnya cuy. Tapi siapa? Nggak tahu, ada nih yang adu domba kita kayaknya sih, tapi aku nggak yakin juga. Atau ini jangan-jangan tipu musuh ET Elbunia, jadi mereka kayak seolah-olah ledakin sendiri buat ngajak perang ke kita coy. Wow, kalau gitu kontroversial sekali sih, diledakin sendiri terus ya kan, nyalain kita kan. Nggak tahu weh, Elbunia kan ada banyak member, siapa tahu salah satunya mengkhianat atau apa. Nggak tahu, tapi yang penting kita pentingin Plankpolitan aja. Kita sih nggak terima diginiin. Yang jelas kita sekarang lagi difitnah, base kita diledakin, kita harus susun rencana sekarang. Benar. Makanya kita duduk dulu di dalam, aku bakal coba panggil semua warga Plankpolitan. Berapa sih kita warganya? Cuman 5? 5 apa? 4. Panggilan kepada warga Plankpolitan. Dazan. Bentar, tunggu ramean. Gak ada ya, cuman Dazan doang yang ngelan.
sumpah kita sangat sepi di sini. Kita sangat kesepian. Kursinya aja enggak full loh, meskipun membernya semua online, ini enggak full loh. Kita sangat kesepian, jadi kita harus cari teman. Ya, enggak boleh nolep lagi. Jadi gini, ini kenalin, ini Dazan cuy. Dia ini salah satu member paling kuat cuy di Plengpolitan. Jadi aku bakal ngangkat Dazan sebagai jenderal. Jadi kamu panglima perang, dia jenderal. Oh, aku panglima. Yeay, aku lebih tinggi, keren. Aku ada keren. Sweet. Tinggian mana? Sweet. Apa? Sama-sama batu. Sama-sama batu. Gimana caranya? Iya, sama-sama batu kalian tuh. Tangannya batu loh. Enggak, aku gunting. Ini. Oh, seri. jadi awkward. Ya udah, Knight D lebih tinggi dari Dazan ya. Oh iya, dinobatkan. Penobatan sebagai jenderal. Yeah. Ini itu sebenarnya tes kekerasan. Iya, tes kekuatan itu. Kalau misalnya lemah, gak dijadiin jenderal. Iya, tes tahan tubuh ini. Oh, gila, aku dikasih burger. Oke, jadi sekarang Dazan adalah panglima perangnya, Knight D adalah jenderalnya. Oh, aku dikasih burger. Oke, jadi sekarang panglima perangnya Knight D, jenderal Dazan adalah jenderalnya. Nggak mau nyogok lagi kah? Oke, jadi sekarang Dazan adalah panglima perangnya. Oke, sekarang Dazan presidennya. Nggak, bercanda. Nggak usah ngelunjak. Jadi gini, satu rencana sih. Aku udah punya satu rencana, cuy. Jadi kita perlu cari aliansi supaya kita sama kekuatannya dengan Elbunia. Kita bakal serang Elbunia, cuy. Dan kita perlu mata-mata juga. Aku ada ide, kita bakal coba beraliansi sama Terkutuk. Mereka kayak kenalan baikku. Mungkin kamu juga kenal. Soalnya aku tahu kamu diundang ke sana kan? Iya. Waktu itu aku jadi emisari. Aku jadi duta besar. Keren. Terus apa hasil rapatnya? Hasil rapatnya waktu itu waktu jual festival, jual cakra dia. Oh iya, aku juga punya usul tentang aliansi. Kayaknya Mas Joli bisa jadikan aliansi. Oh iya kah? Ya bagus sih, kita mesti cari prajurit sebanyak-banyaknya cuy. Iya, Mas Joli, kamu tahu sendiri kan netherite-nya. Iyalah, aku awal-awal di giveaway sama Mas Joli netherite armor. Giveaway? Maksudmu nggak miss? Itu cuma skill rampok tapi pasif. Pasif agresif itu. Rampok pasif agresif. Bukan ngemis, gak ada. Ngemis itu pasif banget sih. Gak ada agresifnya. Aku ngemis tapi aku mintanya maksa. Jadi pasif agresif. Iya. Bisa gak kita gak usah ngomongin hal-hal yang udah berepisode-episode lalu ya. Kita ngomongin yang sekarang aja. Bisa panggil Mas Joli gak? Coba kamu ada kontaknya gak Mas Joli? Sebentar. MSG Mas Joli. Sebenarnya kita semua bisa. Saking kamu males. Bro, aku presiden di sini ya. Enggak usah. Iya, kamu taunya nurut ya. Nurut. Aku enggak suka MSG, katanya MSG bikin bodoh. Micin soalnya. Iya. Jokesku makin hancur, tolong. Udah ku MSG. Oh, aku baru paham jokesmu MSG. Dari tadi. Tadi aku ketawa soalnya ya enggak apa-apa lah, formalitas ya. Formalitas. Enggak ngerti aku tadi. Oh, udah datang. Silakan masuk. Oh, matanya hilang. Merem apa dia? Ya udah malam sih, selesai tidur, cuy. Kamu tahu gak sih jadi kayak peran-peran anime mencurigakan gitu. Matanya ketutupan rambut, yang katanya ketutupan rambut. Family friendly. Halo Mas Joli, welcome. Oh, matanya ada sekarang. Udah ada apa? Dia pakai topeng. Oke, selamat datang. Aku merasa ditelanjangi ketika dia membuka topengnya, weh. Ayo, welcome Mas Joli. Sini. Welcome to our beautiful country, Mas Joli. Duduk. Okay. Absen. Ayo, absen. Oh, Corazon. Corazon. Ketua budak sini. Online. Manager budak. Oke. Kau bakal kita naikin pangkatnya jadi jenderal budak. Jenderal budak. Semakin keren kamu, Corazon. Tenang, Zon. Aku absenin. Knight D, kamu gak absen? Parah. Contoh macam apa ini? Gak dikasih bukunya. Lu kira kamu panglima perang, tapi kasih contohnya yang buruk. Knight D, aku absenin Corazon. Lihat banget absenin dia. Ntar, gatel, pengen ku tambahin. Wih, keren. Kok pada ayan, tolong.
Tolong ya, situasinya kondusif ya sambil menunggu Jenderal Budak datang. Our beautiful country, I love Plankpolitan. Plankpolitan was cool when its name is remaja alim dan aman. Rada. Welcome. Ayo guys, kita rapat. Ada apa nih? Kita akan rapat sekarang. Okay. Barusan aja Elbonya itu deklarasi perang ke Plankpolitan. Oke. Okay. Dia ledakin salah satu cabang pabrik usaha kita. Belum jadi sih. Shh, udah anggap aja udah jadi. Iya, diledakin sama dia. Pokoknya intinya mereka ngajakin perang ke kita. Makanya kita harus setel strategi di sini, kita bakal rapat susun semua dan kita bakal balas dendam ke mereka. Oke. Okay. Nah, maka untuk itu di sini aku udah kasih beberapa jabatan kayak ke Knight D, dia jadi panglima perang. Dazan, dia jadi jenderal perang. Mas Jolly welcome. Dia member baru di Plankpolitan. Udah enggak usah wawancara, intinya belum. Langsung bantu nyerang aja. Lo kau setuju? Belum dikasih perjanjian atau apa? Langsung oh iya, setuju. Kontrak. Knight D, kamu urus. Aku urus. Mas Jolly, coba tulis namamu di bukan klinik. Iya, harus kontrak. Sama umur. Jenis kelamin jangan lupa just kidding-nya, ya, jenis kelaminnya. Jangan lupa JK-nya. JK. Oke. Oh, coba baca. Apa sih ini gender? Nah, ini baru pantas untuk dilihat oleh matamu yang tadi enggak lulus sensor. JK. Oh no, dia umur 15. Dia underage. Kita bakalan masuk polisi apa? Oh, dia umur 15. Oh no. Entar kita ditangkap. Kamu aja, kamu kan yang pedofil, aku enggak, tolong. Enggak, ini memperkerjakan anak di bawah umur, entar bukan pedofil kan. Oh iya ya. Ini beda. Hampir aja. tanda tangan dulu. Oke. Okay. Apa ini namanya? Enggak usah. Enggak usah judul. Coba lihat Knight. Coba lihat halaman 2. Yeah, kamu jenius Knight D, IQ-mu tinggi. Oh my god. Kamu seorang jenius. Ya, lihat halaman 2. Oh my god. Kamu jadi budak. No. Saya akan menjadi budak Plankpolitan dan saya sebenarnya umur 18 tahun dan legal untuk bekerja. Nice. Yes. Dikasih klarifikasi sebelum kita didatengin polisi. Nice. Iya, makanya aku takut urusan sama polisi ini. Tadi sih aku baca halaman 2 tapi pura-pura enggak lihat aja. Oh. Dia senang coy, dia senang ditindas ternyata. Dia punya hobi seperti itu. No. Oke, kembali ke topik. Ya, kembali ke topik guys. Aku enggak tahu ini sekarang lagi apa. Jadi kita perang, kenapa? Guys. Perang. Perang. Kamu tahu perang apa? Nah, makanya John, kamu juga bakal ku kasih jabatan. Dari manajer budak bakal ku naikin pangkatnya. Jadi jenderal budak. Enggak gitu. Aku maunya panglima tempur. Panglima tempur budak. Ya, betul. Yeah. Yeah. Aku nggak tahu apa yang penting ya. Sah. Kamu ada ininya nggak? Apa upacara ritual yang tadi? Apakah pantas? Oh, wait. Mas Jolly dulu, nggak apa-apa. Kamu sekarang pangkatnya adalah budak terendah. Soalnya kamu baru. Iya, budak level 1, budak tutorial. What? Dia pantas. Iya, dia pantas. Next. Sekarang guys, kenapa kalian sekejam itu, guys? Next. Aku enggak perlu. Wei, aku enggak perlu. Kamu mau naik pangkat enggak? Panglima tempur jadi budak apa? Loh, panglima tempur budak. Enggak, lebih keren daripada manajer. Panglima tempur aja gimana? dia kasih penawarannya agak susah sih. Dia kasih permintaannya agak sulit. Hasilnya 10 tanpa armor kalau misalnya mau gitu. Aku akan memberikan semua hartaku kalau aku jadi panglima tempur. Ntar aku abis ini bakal ngajak ke base rahasia aku, bakal nunjukin ke kalian semua. Enggak, ke kalian berdua aja karena mereka masih baru. Ya oke deh, kamu bakal jadi panglima tempur budak. Budaknya pelan banget. Tapi kita enggak tahu apakah kamu pantas atau enggak kok, Kacon. Kalau iya, kamu tahan tanpa armor 10 anvil ditimpa ke kamu, itu baru kamu pantas, iya, kita baru percaya kamu pantas. Coba ya. Kau pikir dia limbat apa? Udah lama sah. Ya, bahkan anvilnya yang hancur. Oh my god, apa itu? Anvilnya yang hancur. No. Dia begitu kuat. Benda terkutuk kita. Sudah dibuktikan kan? Ya, kamu memang pantas untuk menjadi panglima tempur budak. Ya, betul sekali. Udah, aku juga mempercayakan Corazon Gaming untuk menjadi kayak
penghubung kita coy. Apa sih namanya? Duta internasional ya sama Night D. Aku ingin kalian bersamaku nanti bakal ngunjungin Terkutuk coy untuk buat perjanjian ke mereka dan kita bakal aliansi sama mereka. Ada kata-kata lain Night D? Mungkin kalian masih belum mengerti. Mungkin kalian masih belum mengerti bis apa yang diledakan dan kenapa kita diledakan. Jadi gini, aku akan ceritakan kronologinya ke kalian. Beberapa hari yang lalu aku Jadi gini. Jangan dimasukkan. Aku enggak masuk. Diam. Beberapa hari yang lalu aku Aku tidak mau mimpi papopi lagi. Jadi beberapa hari yang lalu aku dilabrak sama Gizan, katanya Frank Politan meledakkan base Albania waktu pemilihan umum. Tapi kan sebenarnya pelantikan, kita enggak pernah ngedakit. Oh, pelantikan apa? Ya pelantikan. Kok kamu tahu? Dapat info. Dari siapa? Kenapa kamu enggak laporan? Aku mau laporan ke kalian, kaliannya enggak ada terus. Oke, oke, enggak penting. Yang penting sekarang ini dulu nih, kita hadapin yang di masa depan kita dulu. Terus, ada motor, wait. Mantap, udah. Nah, mungkin dari rumor-rumor kalau misalnya kita yang meledakan itu, Elbonia jadi marah, terus ledakin base rahasia kita yang lama. Sekarang udah hancur, gak ada sisanya lagi. Cuman sisa ruang cobblestone generatornya doang. Sedikit menyedihkan kondisinya, entah kalian bisa lihat sendiri. Kita udah ledakan, aku mati waktu proses ledakannya, jadi kita gak terima gitu. Iya, dan selain itu harga dan selain itu harta karun dan selain itu harta karun negara kita juga hilang coy. Enggak tahu dimaling atau dihancurin. Itu pick stepnya Night D. Itu harta karun paling penting coy. Itu benda sakral negara kita. Oke. Kok Ki doang peduliin dikit dong. Oh my god gitu. Maka settingan dikit. Hah? Serius? Wah, enggak bisa sih. Kita harus perang sekarang juga. Iya makanya kan enggak terima. Iya makanya kita kan kamu makan juga kan kok rajon. Aku tahu kamu makan. Jangan duduk. Ayo sekarang kita ke Albania. Enggak gitu. Rencananya beda. Kita harus susun rencana dulu ini. Maka dari itu rencana pertama tadi adalah untuk mencari aliansi, yaitu Mas Jolly. Iya, udah ketemu satu. Tapi kita perlu yang banyak, makanya kita bakal kerja sama negara Terkutuk. Nah, kita kan kenal Net sama anak-anak Terkutuk Net. Kita pernah ikut rapat juga. Nah, itulah makanya aku ajak kalian buat jadi duta internasional coy, buat ntar ngehubungin sama mereka, ngobrol. Oke. Makanya harga diri Frank Politan dipertaruhkan di sini, cuy. Enggak bisa diinjak-injak padahal bukan kita loh yang ledakin mereka. Lebih tepatnya belum ledakin kita mereka. Udah ada niat tapi enggak pernah ngeledakin kita. Iya, tahu-tahu mereka fitnahnya ke kita. Padahal kita belum ledakin, belum. Jadi untuk rapat kali ini hanya untuk merencanakan perang kita ke depannya untuk perang sama Albania gitu. Betul. Iya, betul. Dan kita mencari aliansi sama Terkutuk. Ya udah, cheers untuk cheers untuk Plank Politan. Hidup Plank Politan. Guys, keselibet lidahnya dikit guys. Ada imposter sepertinya ya. Ada imposter. Bro. Cheers untuk Elbo katamu? Elsa, do you want to build a snowman? Oh, nice. Gitu. Oke. Okay. Sekarang kalau ngomong ada insecurity-nya sekarang. Kalau ngomong salah, takut apa-apa. Night sama Nelson, ayo ikut ke base rahasia aku. Udah kalian di sini berdua. What? Ya, karena bukannya kamu tinggal di rumah budak. Ada yang nembak. Dipukul Night di woi. Hah? Insecure. Overthinking, emang jam-jamnya overthinking sih. Maksudmu base rahasia gimana? Jadi, aku sudah mengabdi besar kepada Plank Politan. Aku sudah merencanakan sesuatu ke depannya. Bukan merencanakan, aku sudah memikirkan hal-hal yang akan terjadi dengan Plank Politan. Jadi aku buat base rahasia dan isinya tuh banyak harta-harta untuk peperangan gitu. Jadi kalian harus lihat hasil kerjaku yang selama ini kalian anggap budak. Well, secara gak langsung kamu memperlakukan dirimu sebagai budak sih. Soalnya kamu buatin buat kita jadi ya. Itu mengabdi bukan menjadi budak. Tapi gratis kan?
Iya, dia mengabdi ke tanah air. Tapi gratis kan? Iya, gratis. Iya, tapi ya, gratis. Budak yang mengabdi untuk ke tanah air. Yeay. Yeay. Korajon yeay sambil menangis. Langsung dibawa aja. Bawa air. Jangan dulu, cowok. Jangan dulu. Kan jangan dulu. Okay. Oh. Masuk, turun. Ini kalau biasa gini ikan kepleset masuk apa ini? Licin kan bawa air banyak air. Oke. Welcome to ke base rahasiaku. Jadi ini doang base rahasia kalian. Kerja bagus budak. Not bad. Bentar. Aku pengen tanya mana semua benda Bentar, aku mau tanya mana semua benda beragamu di sini? Ini berharga semua kan? Ini kayak kamu sebut sebagai berharga. Sedih aku, ini berharga apa? Sini, kalian madep sana dulu. Kalian madep ke sana, gini. Ikutin aku, berdua. Madep ke sana, berdua. Madep ke sana. Kamu juga, oke. Okay. Udah. Jangan lihat ya. Iya. Oke, okay. Sini. Madep sini. Dia nggak tahu ada teknologi F5. Iya, dia tidak tahu ada teknologi. Aku juga F5. What? Oh, what? Lihat chestnya, lihat chestnya. What? What? Aku kok nostalgia sama sesuatu ya ini. Kayak oh my god. Yang sama. Iya kok kayak kenal penampilannya. Kok kayak kenal. Kok tapi versi low budgetnya sendiri. Perasaan ya aku kenal itu ada netherite, full netherite deh. Kok ini kok agak. Iya makanya. Ini kok air ya udah. Ini kan versi low budgetnya. KW versi KW super. Wow. Keren sih. Yaudah, kamu bakal aku naikin jabatannya jadi presiden, budak. Ya, presiden, budak. 2-1, mayoritas yang menang. Berarti kamu naik jadi presiden, budak. No, oke. Okay. Jadi di sini ada beberapa potion untuk perang. Kalian bisa ambil di sini kalau butuh. Dan ini sih yang paling penting, ada potion of harming. Nice one. Nanti aku niatnya potion of farming ini mau aku jadiin ini arrow of farming. Jadi sakit betul sakit banget itu. Yeah. You know what? Ada satu hal sih yang pengen ku request cuy ke kamu. Apa? Ini. Kalian bisa ganti. Dia ledakin kita balas juga dengan ledakan. Seni adalah ledakan. Iya benar. Benar-benar. Nice. Tadi dia juga bilang darah untuk darah, berarti base untuk base. Betul. Yeah. Kita bakal serang base mereka. Oh ya, satu lagi. Di sini kalian juga bisa jadi tempat base rahasia kalian karena kalian udah tahu. Ya. Ini lebih dekat sih ya daripada base kita satu lagi. Iya. Ternyata dia menyembunyikan base rahasia di dalam base rahasia. Ya, nice. Kan? Iya. Wow, nice. Nah, mau bikin bawah lagi apa satu lagi? Jadi di bawahnya ada base rahasia lagi. Makan dia. Kasihan. Naik air naik. Jangan ditutup lagi ya, air. Agak ini ditungguin. Jangan itu. Nice. No, ini best kill sangat jahat sekali. Naik lagi. Ayo naik kok Kajon. Ini kita lagi kayak nontonin ikan di akuarium, jur. No, naik tuh. Please. Matiin. Yes, no kamu. Yes. No. Sedih. Udah kasihan. No, ikannya jadi dua. Guys, ini bestku. Hey, kalian kenapa jahat sekali? Ngapain? No, please. Ngapain? Enggak. Please. Kasihan kok ngajen dari tadi di bawah lo. Aku kasih ini pertolongan. Ih, nembus arrow-nya. Iya, aku kan ini orang kuat. Oke, jadi terima kasih Corazon atas kontribusimu. Kita akan memenangkan perang ini. Iya, coy. That's mereka cool. Akan tahu akibatnya ya, macam-macam sama Plankpolitan. Eh. Hey. Hey.